bukan artis, bukan anak band, apalagi bintang film. Kami hanyalah sekumpulan manusia slow yang tidak kenal lelah dalam berkarya. Kami tinggal di sebuah kabupaten yang bernama Tulang Bawang, yang ya seperti itulah kondisinya. Jalan-jalannya recommended buat yang hobi off-road ataupun motocross. Kalau kamu hobi off-road atau motocross, dijamin nggak perlu sewa sirkuit di sini. Perjalanan kumulai hari ini. Naik bis Damri ke Pelabuhan Bakahuni dengan harga tiket Rp60.000 per orang. Banyak pemandangan dan hal indah yang kami rekam di jalan, kecuali si Rio yang selalu memilih molor saat tubuhnya menempel ke sesuatu yang empuk. Setelah 7 jam ini udah nyampe di Bakau, langsung beli tiket. Oke, jadi sekarang kalau ke pelabuhan udah pakai tiket apa ini, kayak e-tol. Sahur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahur. Burung. Siapa lagi? Rio. Ais. Mito. Aisy terus cinta. Sampean di mana, Mas? Neng Korea. Rela mengadu nasib di Jakarta. Is. Keri dhewe hadiah e gede dhewe. Pagi ini seperti biasa, kalau kami kumpul, kami selalu bikin project bareng-bareng. Dan kebetulan ini hari Minggu dan car free day, jadi kami pergi ke Bundaran HI. Tapi kami bangunnya kesiangan, jadi pas sampai sana sudah mulai rame. Ku sambut pagi sendiri tanpa kau di sini. Betapa ingatku masih di Bundaran. Kedatangan satu member lagi. Siapa dia? Proses pengeksotisan Oh,
Halo. Ngebolang kali ini agak spesial. Karena waktu ke Bandung kemarin aku gak sempat mampir. Jadi ngebolang kali ini tak sempetin mampir ke rumah. Ya udah, teman-teman. 15 orang aja udah. Mampir langsung tak tondok. Meja berapa? Buat buka puasa bareng-bareng. Di itu kan? Siapa beliau? Kapolres Tuba yang kemarin. Oh, iya. Sekarang. Masih ini Pak. Apa? Mampir. Jadi kebolak. Nanti nyusul lagi deh. Iya. Berarti 15 orang aja udah. Mas. Halo, kemarin aku pernah ke Jakarta, terus ke Bandung. Pengen mampir ke rumahnya Bapak mantan Kapolres ini, tapi nggak sempet. Jadi sekarang nggak sempetin. Tapi dengan trik, tak paksa buka puasa karena datangnya pas menjelang buka ya Pak. Curang Eko. Datang sini cuma pengen makan sebenarnya, bukan mau ketemu saya. Tips traveling murah ini Pak. Traveling murah. Tapi nyusahin dong. Sampai juga Jakarta dengan Mas Wanto yang berhasil saya todong. Saya diculik sama Eko. Gantian, Leo dulu pernah culik saya dari rumah tanpa baju, gak dipulangin selama 4 hari. Ini memaksa diculik lah sama dia. Culik aku Pak. Ngetan opong ulon kudu sing jelas. Ojo isu iki ngaron, engko awan itu sore mlaku ngulon, bengi mlaku ngetan, koyo wong ilang mlaku tengah alas. Tadi udah kenyang, udah buka bersama, meskipun ngakunya puasa, biar di traktir sama Paras. Kalau ngakunya nggak puasa, suruh bayar sendiri. Oke, ini kita parkirnya di KCM, jual beli mobil bekas murah, berkualitas. Tapi mobilnya mobil-mobil wow. Sekarang baru lewat, mudah-mudahan suatu saat bisa beli ya. Keren-keren mobilnya. Ini sempat buat syuting sama Eli. Eli di sini maling mobil sama Bang Marco. Tangan lu wis hujan banget. Aduh. Balung nom ini. Eh balung tuh. Aku sempat lagu satunya itu lagu Cinta Sembunyi sama lagu Ikhlas.
Kalau yang pernah nonton film Aku Adalah Kamu, itu viewernya kalanya udah 10.000 lebih gitu ya. Itu film itu ide ceritanya ya, kita garap bertiga. Yang banyak komen siapa? Ini Ibu. Banyak koreksi. Naluri bohong. Ya. Jadi jujur Ibu ini yang sering bikin kita pusing. Isinya yang sangat banyak. Soalnya kalau saya nggak bikin pusing orang, saya nggak bisa tidur. Ya, karena kayak ada kurang gitu ya. Tapi dengan revisinya dari Bu Vanina ini, filmnya jadi super keren. Dan dibantu dengan pop soundtrack dari Mas Faiz Gavar. Yang kece ini. Tak ikhlas tak rela no rasa loro koe milih liyane timbang aku kebangetan pahit tak rasa no yen ajen iku sing pok karep no tak paksa. Setelah 2 malam menumpang di rumah Faiz dan tentu saja secara gratis, akhirnya hari ini kami harus melanjutkan perjalanan ke Jogja. Kami berangkat ke Jogja menggunakan kereta api dari stasiun Pasar Senen dan harga tiketnya super murah, cuma 75.000 per orang. Belum mandi saya. Faiznya belum mandi kan? Dan sekarang kita mau ke stasiun Senen. Gora tau mandi, ini yang mandinya paling lama ya? Mandi paling cepat, paling lama. Ini ratus kayak ini. Rekam, oke yuk. Thank you Mas Faiz, sudah dikasih penginapan. Dan repotin. Terus kita lihat kamar mandinya. Duh, hari ini kamar mandi. Salah. Nah, itu kamar mandi. Kalau kita orang. Oh, bersih. Kita bosan, kita bisa berdiri. Ah, pemandang ada cedung. Pokoknya rekomendasi. Untuk kereta api harga 75.000 Jakarta. Guys.
3 bang ya. Hitam. Oh guys, sekarang udah jam 7:30, hampir jam 8. Kita baru nyampe di stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Stasiun B. Yogyakarta. Akhirnya aku sampai juga ke tanah kelahiranku. Kota ini memang mempunyai aura tersendiri. Setiap orang yang pernah datang kemari pasti ingin datang kembali. Malam ini kami tidak langsung beristirahat. Kami sempatkan nongkrong di titik 0 km Yogyakarta. Sebuah tempat yang enggak pernah sepi. Masih seperti dulu, tiap sudut menyapaku bersahabat penuh selak semak. Malam ini kita nunggu sahur di titik 0 Jakarta. Ini tempat paling keren. Lihat. Hei, apa gue? Halo, udah siap. Tuh ada si gondrong, si hidat, dan si bulat. Kita sampai di spot andalan kita, titik 0 km Yogyakarta. Dewi ora bakal tak tinggal
mergo aku iki polo iki jaman kotor akeh provokator macam Stake jermu maju jermu mundur jermu mundur jermu mundur ngandelo aku wae aku iyo iso po percaya ayo kene di omono ternyata Sherlock akunya tadi empat teman tembok sekarang tempat kumpul Sherlock demo lain sih gimana itu langsung pas sekali di depan masjid. Apakah ini pertanda? Tekan magelang ini. Guys, kita mau kemana? Dia pengen lihat. Dadah. Oke, ini udah jam 2 lewat. Rencana jam 3 mau ke Dieng, ini belum pada bangun. Si gajah satu. Sahur. 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 Sahur, sahur. 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 Eh, sahur. Wis mangkat ora, mangkat ning Dieng ora. Sahur. Sahur, sahur, sahur. Tangi gue. Gus. Tangi Gus. Sahur Gus. Sahur Gus. Hiler mu ilo izan. Gus. Tangi Gus. Aduh.
Ayo lagi, nginep. Jangan toh. Lu dulu siang. Siang. Gue cemburu dulu. Selamat pagi. Kita sekarang lagi di puncak Gunung Dieng Wonosobo, ngambil apa? Landscape-an sama video sama macam-macam di sunrise. Mantap. Kita tadi mulai mendaki jam 4:30. Oke, kita lihat. Apa mau motong modernnya yang telu masak aku keren. Ketemu lagi di 3D Adat.
Rune Friend dan Karke Dewi Project. Oke, Rune Friend dan Ras. Ras ayam potong. Ini Wasius Setiawan Avera Picture Wonosobo. Ras ayam potong. Ras 3D. Ras 3D. Ini Mat Gondrong. Dah. Yuk nyelipi yuk. Nyelipi. Kita mulai. Tutup. Loh. Gili. Sampai nanti kan kan masuk buku pijat. Sulapan. Hei, sabar dah. Turun di action om. Kata ibu.
rem mau santai. Baik mau lali. Tutup ke anu lah di. Piye to yo yo. Kok riyo. Mas. Marahnya sepatu nih kotor. Duh, bocor. Halo. Mana banyak. Bokongnya gak bisa. Ayo mana ya. Kita habis sarapan terus ke mana bro? Telaga Warna. Telaga Warna. Kita on the way. On the way. Di sana backgroundnya keren. Dieng Banjarnegara. Dieng Banjarnegara dan Telaga. Ketara. Ketok ser ini. Oh, orang ketok ora sesane rusak garis. Bonceng motor weh. Mas, aku bonceng motor weh ya. Motor ya. Nah, halo. Ini Mas Wahyu. Yo, ini guide-nya dari Dieng. Here's a bad girl.
bersama Bayu pagi hari ku sambut hari ini, ku sambut pagi sendiri tanpa kau pelangi. Betapa indah hati anugerah sang ilahi. Halo, kita tadi habis ambil gambar menara dari bawah pakai Zero Explorer, keren banget. Sekarang kita keren dari atas. Naiknya lumayan. Ayo. Kita lagi mau naik. Awas kropos ya. Hilang aku menek ini dah. Terbayar sudah setelah kita sampai di atas.
kalau kita hunting di titik nol terus-terusan sekarang dan tidak semua sore ini kita biopul ya itu untuk sore betul nanti suasana sore itu kalau di sore kan mat sunset api kan lagi I'm
sama kameramen drone kita yang bikin tripnya Wongi ini. Brian! Si pilot, pilot kecil. Bentuk berapa ini sekarang? Nampak belum? Never thank you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step. And that's when you opened. Waktunya pulang setelah 10 hari berpuasa. Pulang lagi ke Lampung. Hai Bandung. Kita seminggu atau jam, jadi sampai diberi proyek berikutnya. Rencana kalau enggak komodo ya, komodo Sumba. Kalau komodo kita apa saja suruh komodo buat dua jam. Ya ding ya udah. Oke, bro, film. Sampai di Lampung dan akhirnya kita pulang juga. Pulang setelah seminggu dua hari. Dalam objek kita yang berjudul Seminggu dalam Sejam. Sip. Kita ketemu lagi di proyek berikutnya. Rencana kita kalau nggak ke Singapura ke Labuan Bajo. Labuan Bajo. Oke, Labuan Bajo. Kita nunggu dari duit. Cuma 3 bulan lagi. Cuan dulu, nyari cuan. Nyari cuan dulu. Oke, okay. Kita lanjut ke Labuan Bajo. Tunggu episode berikutnya sebulan dalam sejam. Setahun dalam sejam, naik terus pokoknya. Oke. Tadi Mbak Pramugarinya cakep. Siapa ya?